Dulu kita disuruh boikot barangan Israel. Sekarang pemimpin bersatu dengan Israel. Apa cerita ni? Apa hukumnya pemimpin bersatu dengan Israel? Apakah tindakan kita, Ustaz, perlukan kita gulingkannya? Dia dalam ramah-ramah kapir, Yahudi paling jahat. Wajib kita kena itikad Yahudi paling jahat. Kalau kita kata Yahudi nombor dua jahat, rosak akidah. Yahudi bangsa paling jahat lah. Faham tak? Sebab apa paling jahat? Dia kata bangsa lain bunuh orang kau. Kristian bunuh orang kau. Buddha bunuh orang kau. Hindu bunuh orang kau. Melayu bunuh orang kau. Islam. Nah, Yahudi paling jahat. Sebab apa? Sebab itulah Allah sebut di dalam Quran, Al-Maghdubi alaihim. Surah Fatihah. Nampak? Buka kitab tafsir, Ghairil maghdubi alaihim. Kitab tafsir kata, Al-Maghdubi alaihim humul Yahud. Orang-orang Yahudi. Maknanya Al-Maghdub, maknanya orang-orang yang dimarah sangat-sangat oleh Allah Ta'ala. Jadi yang paling jahat Yahudi. Sebab apa dia paling jahat? Nah, orang lain zina kak, minah kak, judi kak. Nah, Yahudi dia bunuh Nabi-Nabi. Dosa paling besar. Nah, bangsa lain tak bunuh Nabi. Bangsa Cina, bangsa Hindu, bangsa lain tak ada bunuh Nabi. Bunuh Nabi, Yahudi. Nah, Nabi Saleh dia gaji dua. Tak? Gaji air batu, Katie Ice. Mana boleh ada ni? Belah Nabi, belah dua Nabi. Nabi Saleh benda ni, Nabi Zakaria. Nabi Saleh ni yang bunuh uta. Faham? Bunuh Nabi tu, maka dia bangsa paling jahat. Sebab itulah ulama-ulama ahli sunnah al jamaah kata, boleh bermaknanya berdamai dengan agama-agama lain, bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Yahudi saja tak boleh damai. Mana-mana jumpa, bunuh. Itu Quran kata. Mana-mana jumpa, serang. Mana-mana jumpa, perang. Bangsa lain, tengok kalau baik, nak boleh berdamai, boleh buat perjanjian dan seumpamanya dengan agama lain, dengan Kristian, dengan Tiongkok, dengan Buddha dan sebagainya. Yahudi, tak boleh. Kerana dia akan menipu siapa bila-bila. Nabi dia tipu, Rasul dia tipu, Malaikat dia tipu, Tuhan dia tipu juga. Nampak? Dah gitu. Palestin dia ingat. Sebab itulah dia sekarang ni, company-company dia seluruh dunia ada. Company minyak, company pahit, konsultan tu, konsultan ni. Tapi bila dia dah bertapak, mesti negeri tu akan tunduk di bawah dia. Di Mesir sekarang, Mesir sekarang buat tembok supaya orang Palestin tak boleh masuk ke negeri Mesir. Tak boleh buat masuk senjata untuk lawan. Maka akhirnya dikhenyek oleh Israel.